Apa yang berlaku dekat negara dia? Yang ini yang kita empat sikit hari ini. Apa yang berlaku dekat Iraq? Iraq jadi macam mana kita jadi pada hari ini? Jatuhnya sebuah negara Islam, jatuhnya sebuah negara yang maju yang macam tu, kerana apa? Fitnah. Fitnah daripada mana? Media Barat. Siapa yang main fitnah media Barat ni? Yang kita kenal lah, yang kita selidikan, yang pertama Wall Street Journal, yang kedua Washington Post. Dua media Barat ni yang memainkan isu 1MDB dan juga 2.6 bilion, yang memainkan isu cincin Rosmah 24 juta, yang memainkan isu Najib di luar negara. Hari ini kita percaya kepada media Barat, habis satu Malaysia tunggalakan. Ini yang berlaku di Iraq. Dua media Barat ni, Wall Street Journal, Washington Post, BBC dan juga CNN. Cuma di Malaysia tak pasal satu Sarawak Report. Apa yang mereka kata di media Barat kata dekat Iraq? Dia kata Perdana Menteri Iraq pada masa itu, Saddam Hussein, menyimpan bom nuklear. Bom nuklear yang sangat bahaya. Mengakibatkan rakyat masa itu bangkit, tanya Saddam Hussein, di mana tempat simpannya bom nuklear yang bahaya ni? Saddam Hussein kata tak tahu. Sampai pertelakahan berlaku di antara puak Syiah dan juga puak Sunni. Sunni ini kita ada ahli sunnah wal jamaah. Pertelakahan yang berlaku di antara mereka, Amerika ambil kesempatan masuk. Amerika masuk dengan dasar dia nak cari bom nuklear. Dia masuk, apa yang dia buat? Dia gonyang hampir Iraq tu. Saddam Hussein dia datang digantung, mati dah dengan menteri mereka. Hari ini apa jadi dekat Iraq? Padang cerah, padang terbuka. Lagi rakyat Iraq bangkit, tanya balik Amerika, mana dia bom nuklear? Dia kata kita salah melapor. Kita salah lapor. Padahal apa salah lapor? Hari ini Iraq apa jadi? Sebuah negara Syiah. Iraq ini, siapa di Iraq kita anggap dia sebagai orang Syiah. Selain pada orang Syiah, tak boleh masuk Iraq. Sebab tu ada seorang member kita pergi ke Iraq, yang kita rasa kita khawatir dengan diri dia ni. Siapa dia ni yang boleh masuk ke Iraq? Dia boleh pergi tempat-tempat Syiah di selatan Thai buat korban. Dia kata memang lawatan peribadi selalu dia pergi. Sebab apa dia pergi? Kalau kita saja-saja nak pergi, maklum nak pergi ke tempat Syiah? Tak pergi maklum lagi. Tak maklum paling duduk pinjam tu macam mutakah tu lah. Kalau Syiah kan dia pun boleh pinjam maklum pun. Hati peningnya dia pun hari. Tapi kita di Malaysia hari ni kan 60 tahun dah. 60 tahun kerajaan UMNO dan Barisan Nasional jaga. Alhamdulillah, tiga perkara yang saya cakap tadi Tuhan bagi dan dekat. Aman, selamat, merdeka. Puak Pakatan Harapan kita duduk sembang lah. Mereka baru merintah 3 bulan. Kalau kata Tuhan nak bagi aman, selamat, merdeka tu